Sebab menyaksikan carut-marut tatanan kehidupan di Nusantara dan makin merajalelanya kala benua membuat kegelisahan Kang Kinasi semakin menjadi. Beliau sudah tak kuasa lagi bersabar menyaksikan segala bentuk kerusakan yang terjadi di bumi Nusantara. Namun, waktu yang ditentukan itu belum juga tiba. Maka bersama sang pemomong yaitu Sabdo Palon, Kang Kinasi turun ke bumi Nusantara. Dengan misi suci, mereka turun ke bumi Nusantara, berbaur dengan rakyat. Namun mereka berdua masih merahasiakan jati dirinya. Mereka berlaku layaknya rakyat biasa tanpa menunjukkan jati diri mereka. Yang mereka lakukan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang akan membuat Nusantara semakin rusak. Sang Kinasi berbicara dengan masyarakat dari hati ke hati dan tetap dengan rendah hati dan menyembunyikan jati diri. Beliau sama sekali tak pernah mengkampanyekan diri sebagai Sang Kinasi yang akan memimpin negeri, namun tetap menjalankan misi suci untuk menyadarkan masyarakat Nusantara agar kembali menjalankan tatanan kehidupan sesuai dengan tuntutan syariat Tuhan. Meskipun dengan berbagai penolakan dari masyarakat yang hatinya telah sulit untuk menerima berita kebenaran, sebab terlalu lama terlena dengan tipu daya dunia yang terkesan gemerlap, padahal sejatinya banyak yang menyesatkan. Namun Sang Kinasi dengan penuh kesabaran tetap menyampaikan berita kebenaran tersebut kepada masyarakat. Beliau Sang Kinasi mengabarkan kepada masyarakat bahwa akan tiba saatnya zaman kala benua ini berakhir dan kelak akan datang pemimpin yang adil dan bijaksana. Cintai dan menyayangi rakyatnya dengan sepenuh hati. Akan berakhir pula kejahatan-kejahatan yang selama ini selalu menang melawan kebaikan. Di bawah pimpinannya, rakyat akan menjadi makmur sentosa. Tak ada lagi rakyat yang kelaparan, tak ada lagi kerusuhan di sana-sini, sebab tak puas dengan kebijakan pemimpin negeri. Begitu hati-hati Sang Kinasi menjelaskan dan menyampaikan berita kebenaran itu kepada rakyat di Nusantara. Ada rakyat yang menerima berita itu sebagai kebenaran, karena sesungguhnya mereka sejak lama telah menunggu masa yang dijanjikan dan kabar itu. Namun tak sedikit rakyat yang menganggapnya sebagai bualan, sebab mereka telah terbuai dengan tipu daya dunia yang gemerlap. Hingga kini mereka, sang pembawa berita kebenaran yang konon akan menjadi pemimpin besar seluruh muka bumi ini, masih belum membuka jati dirinya. Mereka tak bergeming meski di Nusantara telah banyak yang mengaku sebagai dirinya. Bertindak seolah dialah satrio peningit itu, padahal hanya untuk mencari keuntungan pribadi dan golongannya. Mereka terus mengingatkan dan menyampaikan kebenaran dengan penuh kegigihan dan kesabaran. Sejatinya mereka tak pernah berambisi menjadi pemimpin negeri, apalagi memimpin dunia. Sebab misi mereka bukanlah itu, melainkan untuk menegakkan keadilan, kebijaksanaan, dan kedamaian di Nusantara dan seluruh dunia. Sehingga tatanan kehidupan di Nusantara dan seluruh dunia ini dapat kembali menjadi baik dan teratur. Carut marut dan gonjang-ganjing tatanan kehidupan ini dapat segera diatasi. Satrio Piningit yang asli tak pernah menunjukkan jati dirinya, sehingga seluruh dunia mengetahui dengan sendirinya. Maka yang mengaku sebagai Satrio Piningit secara terang-terangan adalah Satrio Piningit yang palsu.